Ada pepatah lama berbunyi gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Ungkapan sebuah peribahasa lama yang mengajarkan kita bahwa seorang manusia yang akan membekas dan tetap hidup di hati manusia setelahnya adalah perilaku dan jasanya. Inilah mengapa Grebeg Gunung Wijil tetap berlangsung setiap tahunnya, yang diadakan setiap sehari setelah Hari Raya Idul Adha hingga sekarang. Grebeg Gunung Wijil ini diadakan di Padukuhan Gudang, Kelurahan Kampung Kapaniwon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Grebeg Besar Gunung Wijil ini adalah kegiatan untuk mengenang jasa Raden Ngabei Joyo Wikromo Manggolo Yudo yang meninggal pada tanggal 11 bulan besar atau Zulhijjah dalam hitungan kalender Islam. Beliau adalah pejuang nasional yang berperang bersama dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyowo untuk mengusir penjajah Belanda dari Kabupaten Gunung Kidul pada khususnya dan Surakarta Hadiningrat yang saat itu Kelurahan Ngawen masih masuk wilayah Mangkunegaran. Grebeg Gunung Wijil pada mulanya adalah setelah ditemukannya makam Mas Ngabei Wijoyo Dikromo ini, kemudian masyarakat dan penggawa baku dari Mangkunegaran ini turut melestarikan dan nguri-uri kebudayaan serta menghargai jerih payah atau tulada kepahlawanan dari Raden Mas Ngabei Joyo Wikromo. Pertama, kemarin kita sudah sowan ke Mangkunegaran dari pihak Keraton Mangkunegaran mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya Padukuhan Gudang dan Kapanewon Ngawen ataupun kelurahan kampung ini karena begitu ditemukannya salah satu prajurit Bergodo Manggolo Yudo Kawandoso Joyo, ternyata ini kemudian oleh masyarakat sekitar benar-benar dihargai jiwa kepahlawanannya dan akhirnya kemudian dilestarikan dan kemudian dibangunlah seperti tadinya enggak ada. Tadinya makam-makam kan di sana. Ini hanya menyendiri di sini. Itu seperti itu. Harapan kami dalam kegiatan Grebeg Besar Gunung Wijil, karena dalam kegiatan ini yang sangat istimewa bagi kami adalah gunungan telur, bahwasanya ini telurnya itu telur yang dibuai, jadi dibuai jangan. Harapan kami itu adalah sebuah filosofi bahwa nanti semoga ke depan melahirkan generasi atau pemimpin-pemimpin baru yang memiliki jiwa seperti ya. Dengan cara-cara yang seperti ini, cara-cara masyarakat dengan hidup rukun, gotong royong, salah satu simbolnya adalah seperti ini. Itu saja. Nah, ini tadi kan juga dalam rangka memperingati ya, sejarah ya. Orang-orang yang dulu pernah menghiasi sejarah khususnya di Ngawen atau Gunung Kidul. Salah satunya adalah Joyo Raden Joyo Wikromo. Ya, itu. Saya akan melihat dari sisi kebangsaan. Bingung juga ya, ini baru pertama kali. Mungkin besok-besok bisa ikut kembali dengan acara yang seperti ini. Ini tadi ikut rebutan telur nggak, Mbak? Rebutan, sangat seru, dempet-dempetan sama warga gitu. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapaniwon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.